Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, event dah habis tapi saya sempat nak review satu kereta ni. Kita nak tanya abang ni 5 benda yang unik lah pasal dia punya kereta. Kita interview lah abang ni. Okey, so sebelah saya owner kereta Proton Wira ni. Ah, abang, kereta ni tahun bila bang? Kereta ni tahun 1997. Model dia yang asal dia 1.5 lah. Tapi saya dah upgrade kepada 1.8 single cam 4G Span 3 lah. So apa punya konsep ni MDM? Okay, konsep saya ni memang MDM. Betul-betul MDM ni lah. Sebelum kita cerita pasal 5 benda yang unik pasal kereta abang, mungkin abang boleh cerita sikit pasal diri abang dulu. Okay, nama saya Muhammad Alif. Tapi ramai yang geng-geng kereta ni panggil saya Kecil Libero. Facebook saya pun nama Kecil Libero. Kenapa abang pakai body part Libero? Dulu tahun 2012 sampai 2015 saya main GDM lah. Sebelum saya bercempung dengan MDM ni, saya main GDM dulu. Okey. Part Libero. Okey. So kenapa abang patah balik ke MDM lah? Sebab dia punya jajan-jajan dia ni agak-agak menarik lah. Okay. Lepas tu agak susah jugalah nak mencari, nak compare dengan JDM tu. JDM tak nafikan, JDM ni pun memang ada yang hardcore. Tapi dunia jajan ni lah yang saya berminat kepada MDM balik. Okay. So kalau kita tengok, actually kereta dia sangat clean, sangat, kalau macam saya tengok memang colourful bang. Ada biru, ada merah, semua ada bang. Okay bang, boleh tak ceritakan kat kita orang semua 5 benda yang unik yang ada kat kereta ni? Okay, 5 unik. Kita cerita boleh dengan nombor 1 dulu. Okay, nombor 1 kita tengok yang bahagian interior dia lah. Okay, interior bang eh. Okey. Okey. Kalau abang duduk boleh juga. Okey. Okey, masa tu saya guna radio jenis kaset. Radio kaset. Ni. Kaset Walnut lah. Nama Aiwa tahun 1993. Dia punya kilang dia pun dah tak ada. So saya dapat radio ni lah. Equalizer pun jenis yang lama. Tapi radio tu boleh jalan lagi? Boleh jalan. Nak tengok, nak dengar lagu pun boleh. Kaset pun boleh guna. Okey. Okey. Satu steering dia. Steering dia ni saya dapat dekat runner, nama dia Zabidi Banta. Okey. Saya dah puas mencari masuk mana-mana event, saya tak pernah jumpa lagi diorang pakai steering jenis ni. Walnut. Jenis yang kalau spek yang original dia yang sebab 3 memang ni lah. Tapi yang ni jenis walnut. Dia dibalut ke macam mana ni bang? Saya tak pasti ni. Dia celup ke ataupun dibalut pun saya tak pastilah. Tapi abang beli memang dia dah siap macam ni? Memang macam ni. Dia runner tu pun dapat daripada Penang tak silap saya. So benda ni mana-mana event pun saya tengok, saya seorang saja yang ada. Okay. Ada satu dalam Malaysia lah. Alright. Okay. Tiga benda lah yang unik dalam kereta saya ni. Tapi saya tengok tadi ada tempat kaset bang. Okay, sekejap. Boleh. Kaset pun ada. Abang tak pakai... abang tak pakai apa Android apa semua abang? Tak ada. Semua lama. Steady. Semua boleh dengar abang. Boleh. Kaset radio semua boleh dengar. Berfungsi. Aduh. Okey. Satu lagi. Okey, so kita dah tengok yang sarung dia. Sarung dia ni pun jenis jintil. Jenis walnut juga. Kebanyakan yang pakai hanya bahagian depan lah. Yang saya tengok memang ramai lah yang pakai bahagian depan ni. Okay. Yang belakang ni saya tak pernah tengok lagi yang 4 segi ni. So ini kira benda kedua yang agak rare kat kereta ni. So maknanya tiga lah. Jarang abang tengok ke? Tak nampak lagi yang dia orang pakai. So dia maknanya kalau depan dah pakai, lepas tu pakai kat belakang. Nampak kemas lah. Okay. Nampak sempurna dia lah. Sebab alright, kita main barang-barang lama. Okay, yang lain, okay, bagian kita belakang. Kita tengok yang item yang ketiga, yang rare. Yang belakang, yang nampak betul-betul rare, dia punya rift bumper lah. Ni model rift bumper ni model 93. Okay, kalau 97 dia semua merah. Okay. 93 dia ada merah, kuning dengan putih. Yang ni dia reflector ke mana? Reflector bang. Oh. Dia reflector. Yang pakai, yang betul-betul pakai lah time event pun saya nampak pun dua orang je lah. Saya dengan seorang lagi sahabat saya, JR Kledik dari Johor. Okey. Saya pun pesan tengok bang. Okey. Alright. Okay, so, macam-macam yang lain ni semua
rare tapi dia tak unik. Dia tak unik. Dia tak unik. Macam dia... Portland ni benda-benda orang kata memang original kereta Portland ni kan, walaupun ni lukis spek. Tapi dia tak ada unik lah. Dia... Macam Reef, kit batik ni ada juga ada orang guna Reef batik ni. Tapi tak banyak lah sampai yang ada yang DIY. Okay. So kita dah tengok 3 item. Item yang nombor 4 bang. Nombor 4 ni spoiler ni pun susah juga nak mencari item ni. Dia bersinel. Ni siap. Dia memang original Levi's. Serius bang? Serius. Dia dah apa, dah tanam lah ni. Bahaya ni saya cap balik, lepas tu saya ikut balik ikut spek dia lah. Memang ada stiker dia, ada punya apa stiker dia, emblem dia Levi's kat situ. Situ dekat kat sini tepi ni. Kenapa kenapa dia nama Levi's? Memang keluaran dia. Memang keluaran dia. Keluaran daripada nilah. Levi's punya keluaran. Ini lampu tabel. Okey, ni lampu ketiga. Yang ni signal. Semua menyala. Saya dapat ni pun NOS dulu. Saya dapat NOS pun daripada runner Senawang lah, Zebedee Banter. Saya first time tengok bang. Betul lah abang ni, abang ni cerita benda yang betul-betul unik kat kereta dia. Okay, memang ada. Okay, bang boleh tanya bang harga berapa bang? Masa yang saya dapat dulu harga dia 700.5. Sekarang berapa orang offer saya abang? Saya tak pasti. Saya tak pasti. Berapa sekarang harga dia? Okey, alright. Tapi cutting dia pun cantik bang. Sesuai. Okay, so kita dah tengok bagian enjin saya standard lah. Saya buat enjin saya pun, saya masa saya buat full restore tu pun saya tukar habis lah si perut dia semua. Macam piston ring semua. Nak sedapkan sikit, saya buat port and polish sajalah. So ni bawa pun sedap lah ni bang. Okeylah. Okey, ya. So last sekali apa 5 item yang kelima? Yang last ni lah cover headlamp ni. Cover headlamp ni pun dia kategori rare dan unik juga lah. Yang saya nampak pun, yang diorang selalu up dekat Facebook ke apa ke, yang ada simpan barang ni ada 2 orang kawan saya. Serius? Sahabat saya lah. Seorang Facebook dia nama dia Musang. Musang MDM. Seorang lagi Medi. Saya dapat dia ni pun daripada Medi. Dia pun dia tu runner. Tapi kalau kita nak kita nak tahu macam dia punya cover dia ni actually untuk Wira. Memang untuk Wira. Okay. Yang macam cover ni pun dikira unik juga ni. Tak ramai yang ada. Dia ni bukan besi tau. Dia getah. Getah tahan panas. Punya pelapik dia. Dia memang dah dijual, memang dah. Memang dah ada, memang dah siap. Saya dapat pun daripada runner Zabidi Banter. Oh serius abang. Yang lain-lain tak adalah, macam rim standard. Dulu saya pakai rim original C9. Tapi dah terlalu ramai pakai 10 rim tu, benda tu dah tak jadi unik. Dia just rare saja, tak unik. So saya pakai rim 1.6, original 1.6. Okay. So kita pun dah tengok keseluruhan kereta ni. Kita dah tengok 5 benda yang menarik. So kalau korang ada apa-apa nak komen, korang komen kat bawah. Cerita sikit apa yang korang suka dengan kereta ni kan. Okey bang. Terima kasih banyak-banyak bang sebab sudi share pasal abang punya kereta bang. Okey, sama-sama. Saya pun terima kasih lah kepada abang. Alright. Kita jumpa lagi di next video. Kita cari kereta apa lagi yang boleh kita review. Terima kasih banyak-banyak bang. Okey bang, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.